Halo guys, kembali lagi dengan saya Lijai Gami. Kali ini aku akan memberitahu cara tutorial bikin wallpaper bergelak. Pertama ini, kan kalau dihapus kan ini juga kehapus, goblok banget aku. Oke, langsung aja kita ke TikTok caranya. Ya ini kita dulu ke TikTok. Bisa kan? Caranya itu, caranya kalian cari aja video yang kalian mau itu, yang kalian mau itu mau masukin ke wallpaper. Misalnya nih, kayak yang tadi. Misalnya kita pengen masukin ini. Nah, kita lihat. Lihat dulu videonya nih. Sesuai salah masing-masing lah. Terus kalian pencet ini nih, yang share. Kalian pencet ke samping ini nih, atur sebagai wallpaper. Kalian tinggal pencet aja. Nanti kalian langsung pencet install. Ya, kita install dulu. Cuman 100kp doang. Langsung Thanos snap. Langsung 80 tadi, padahal mau gak di skip lo itu. Nah, kita langsung aja ke sini. Kalau udah di download langsung aja ya ke sini, atur sebagai wallpaper. Kita atur sebagai wallpaper. Nah, ini hampir wallpaper hidup, ada wallpaper hidup pemilih. Apaan ini? Oh. Nah, atur kita langsung aja. Atur sebagai wallpaper ya. Langsung jadikan wallpaper. Nah, hasilnya gini deh. Oh, bentar nih. Bentar, samping dong satu. Nah, hasilnya gini nih. Oke, lihat nih. Ini bisa sama soalnya nih. Kalian juga bisa setting tak nggak pakai suara mah atau enggak. Nih, ketuk dua kali ini kalian mau ngejeda ke. Nih, kalau ketuk dua kali nanti videonya ke bawah sendiri. Kita pencet astagfirullahaladzim geluduk. Kita pencet nanti ini dua kali, nanti dia nya ke bawah sendiri tuh. Janganlah. Ngapain? Terus kalian juga bisa pakai efek suara atau enggak? Lah, tadi kan enggak ada suaranya. Ngumpah kayaknya gagal tadi. Udah di setting duluan. Setelah kalian suaranya, aku mau fullin aja. Langsung Oke. Sampai sini dulu ya. Videonya. Video kali ini. Video cara mengganti wallpaper. Cara memasang wallpaper bergelak kayak gini, cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy, or I'm drowning with